나가는 자세 그래 나가는 마. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fen di Chop Channel. Selamat siang Taiwan. Di video kali ini saya bersama dengan teman saya ini bernama Mbak Uma. Mbak Uma, Mbak Siti, Mbak Siti Wana. Wayana. Mbak Siti ini berasal dari Ponorogo. Dia mau pulang Indo, guys. Pulang Indo kan nanti ada tasakuran kecil-kecilan lah, ada pemotongan tumpeng juga dan ada doa bersama juga. Mbak Siti ini sebenarnya udah berapa tahun kecil loh? Di Taiwan? Iya. Udah 9 tahun. Berapa tahun? Berarti berangkat dari Taiwan dari tahun 2011? 2010 akhir. 2010? Lalu pulang 3 tahun finish kontrak kan, pulang istirahat di rumah sekitar setahun baru. Lama di Taiwan 9 tahun di sini tuh di rumah udah maksudnya udah apa aja ini? Udah beli atau beli tanah atau beli apa? Alhamdulillah udah beli tanah, udah bangun rumah, beli mobil. Dan usaha di Milan sudah mulai jalan. Dan Mbak ini selama di Taiwan ini di 9 tahun dia udah punya rumah, mobil, pokoknya udah banyak-banyak dia beli. Dan tabungannya hampir 1M. Terus Mbaknya ini dulu pertama kali ke Taiwan itu kok bisa akhirnya bisa kerja ke Taiwan? Kok gak milih Singapura atau Hong Kong itu gimana? Pertama kakakku udah duluan di sini. Dia udah sekitar 1 tahun di sini baru aku proses di sini. Dan diajakin sama kakak. Mbak Anu kan tau? Iya, Mbak Anu. Yang namanya Mbak Rina, Mbak Rina, Mbak Ria-Ria itu. Iya, Mbak Ria-Ria itu. Ketiga udah sekitar berapa tahun di sini, terus ngajak? Iya, maksudnya kan saya nganggur di rumah, nggak ada kerjaan, terus diajakin kerja ke Taiwan aja. Terus, Mbak Anu pulang dari Taiwan, mau rencana mau usaha apa aja, Mbak? Insyaallah nerusin usaha online shopnya. Itu jualan jilbab, baju, dan macam-macam lah. Berarti udah ada rencana ya, ya di Taiwan ini? Terus dari onlinean yang di Taiwan juga masih tetap jalan, kayak pulsa, terus pengiriman uang, terus barang-barang yang masih ready di Taiwan juga masih ada. Oke, ya. Oke guys, nanti pokoknya ikutin terus ya videonya. Nanti ada acara potong tumpeng sama doa bersama lah buat nanti apa? Buat anu ya, Pak. Pulang bersama. Tasakuran. Tasakuran nanti banyak pulang ini ya. Pokoknya oke. Tetap diikutin terus ya videonya. Thank you.
Ayah main double.